Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi di dapurnya Melvin Chang Family. Kali ini saya akan sharing resep bubur jagung manis. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Juga tekan tombol lonceng. Wangi, dan di sini kita juga bisa tes koreksi rasanya. Kalau kurang gula, kurang manis, boleh kita tambah lagi. Dan setelah mendidih kecil seperti ini, matikan kompor lalu siap disajikan. Sampai di sini dulu video dari kita. Ketemu lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di like, di subscribe, di share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.